tanya sedikit ya, dari stand VGL ini memamerkan apa saja dan teknologinya apa aja? Oke, yang pertama kami bukan memamerkan, kami menawarkan solusi atas 3 tantangan air di Indonesia. Tantangan adalah coverage kita baru 28% yang dialiri dengan pipa. Selebihnya itu mengambil air tanah. Kalau pengambilan air tanah berarti land subsidi dan pengembangan muka tanah. Nah, kita baru 28%. Jadi pengembangan ini itu memerlukan dana yang luar biasa besar. Nah, kemudian yang kedua, 28% yang sudah ada kebocorannya 33% secara air yang tidak berekening. Jadi kebocoran fisiknya jauh lebih besar dari itu lagi. Nah, kemudian terakhir ini PDAM sendiri hanya 84% yang sudah punya rencana bisnis, jadi belum tahu sebenarnya mau ngapain. Itu yang perlu ditolong. Kemudian 37% dari PDAM itu tarifnya di bawah keekonomian. Nah, dari semua kondisi itu di Indonesia, kami kembangkan 5 ini. Kenapa ini jadi penting? Contohnya itu Semawe. Semawe itu kondisi medianya tidak sehat, tapi kami tetap berinvestasi. Sehingga investasi yang kami kembangkan adalah dari source to time, dari sumber air baku sampai ke kerantangan, dan bisa langsung diimport. Itu yang dilakukan. Nah, caranya gimana? Caranya tentu saja dengan investasi. Nah, perusahaan kami yang presentel itu fokusnya adalah investasi, pengembangan, dan operasi. Sementara kami juga punya perusahaan lain yang fokusnya pada konsultan untuk pengembangan air. Nah, jadi itu yang kami mau karyakan. Kalau begitu Pak, tadi sempat ada pembicaraan dengan Pak Wali. Wali, Pak Wali tertarik dengan teknologi yang kami punya, namanya RevyPipe. Itu adalah memperbaiki kebocoran leakage, tetapi tanpa menggali. Jadi kami menyemprot substansi penambalnya dari dalam. Dan itu kami bisa menjamin paling tidak 70% dari kebocoran akan tertutup. Ada inquiry tertentu Pak untuk misalnya contoh dari daerah seperti yang tadi Tangerang hadir untuk bisa dikerjakan proyeknya oleh VGL sendiri? Inquiry-nya apa? Biasanya yang kami minta, kami akan memaparkan konsep kami, kemudian kami diperbolehkan untuk melakukan studi. Studi atas jaringan, studi atas daerahnya, kemudian dari situ baru kami akan tawarkan ini kira-kira biayanya. Itu sifatnya reversal cost atau memang sudah fixed cost-nya Pak? Tergantung keinginan dari pemerintah ya, maupun dari PDAM. Karena kalau secara hukum kan diperbolehkan untuk, kalau untuk jaringan tuh boleh dengan cicilan atau dibayar berdasarkan apa yang dicapai atau kontrak berbasis kinerja. Jadi misalnya kebocorannya sekarang 40%, jadi tinggal 10%, ya 30%-nya dibagi. Harapan ke depan apa nih Pak Jari? Ya, kalau bisa ya dari Pak Wali kasih kontrak ke kita. Amin Pak ya. Ya. Terima kasih. Moga bisa didengar.